Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Ramadhani, saya seorang leader dari Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba men-sharingkan kepada teman-teman dan kita sama-sama belajar mengenai bisnis plan di PT Duta Elok Persada. Kenapa kita harus paham bisnis plan di PT Duta Elok Persada? Karena untuk membangun jaringan mitra bisnis di PT Duta Elok Persada, kita harus paham betul bagaimana harus mendapatkan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bonus PSP atau Personal Sales Bonus. Ya, bagaimana kita dapatkan bonus PSP atau Personal Sales Bonus? Personal Sales Bonus kita dapatkan dari pembelanjaan pribadi yang kita lakukan di PT Elok Persada. Jadi, kalau teman-teman beli misalkan satu box sabun Amoreya, itu ada nilai PV-nya. PV adalah point value, di mana untuk hitungan bonus dan juga kenaikan level teman-teman semua. Satu PV nilainya adalah Rp10.000 merupakan ketetapan dari perusahaan. Kita mulai untuk menjelaskan personal sales bonus. Untuk teman-teman yang pembelanjaannya 15 PV akan mendapatkan persentase sebesar 10%. Teman-teman yang belanja di 30 PV akan mendapatkan persentase sebesar 15%. Dan teman-teman yang belanjanya maksimal 180 PV per bulan akan mendapatkan persentase 20%. Personal sales bonus ini adalah satu-satunya bonus yang dibayar bulanan dari PT Duta Elok Persada. Misalkan teman-teman melakukan pembelanjaan di bulan Oktober, maka bonus PSB teman-teman akan transfer oleh PT Duta Elok Persada di tanggal 1 November. Pembayaran bonus teman-teman bisa dilakukan setelah jumlahnya mencapai Rp55.000, di atas Rp55.000, baru bisa dilakukan transfer ke rekening teman-teman. Jika teman-teman melakukan pembelanjaan maksimal di 180 PV, maka berapa bonus PSB teman-teman bisa teman-teman dapatkan? 180 PV kali 20% dikali 1 PV adalah 10. Maka teman-teman yang teman-teman dapatkan sebesar 360. Yang pastinya akan dipotong biaya administrasi sebesar Rp5.000. Member-member yang sudah aktif, saya sarankan untuk melakukan pembelanjaan atau PSB sebesar 180 PV supaya jumlah bonus teman-teman maksimal. Dan tidak harus dilakukan pada tanggal 1 saja. Bisa dilakukan di tanggal-tanggal berikutnya sehingga di akhir bulan teman-teman bisa mendapatkan 180 PV dan mendapatkan PSB yang maksimal. Jadi bisa dilakukan di tanggal 1, 2, 3 sampai dengan akhir bulan teman-teman bisa lakukan. Jika teman-teman berbelanja di 30 PV, maka berapa bonus teman-teman dapatkan? 30 PV dikali 15% dikali 10.000. Maka bonus PSB yang teman-teman bisa dapatkan adalah sebesar Rp45.000. Berarti di bulan depan, mohon maaf, belum bisa ditransfer, tapi bisa ditransfer setelah mencapai jumlahnya minimal Rp55.000. Tapi jangan khawatir, bonus teman-teman tidak akan hilang dan akan masih di bonus bulan berikutnya.
selanjutnya kita akan berbelanja di 15 PV. Berapa bonus yang teman-teman dapatkan? 15 PV dikali 10 dikali 10. Nah, jumlah bonus yang teman-teman bisa dapatkan sebesar 15 PV. Bonus PSB saya bilang terbatas. Kenapa? Karena di PT Budaya Persada tidak menyarankan teman-teman untuk berbelanja sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi berapa mbak belanjanya? Maksimal di atas 150 atau sebesar 12 volt. Bonus yang terbesar nanti ada penjelasan bonus berikutnya, yaitu bonus yang didapatkan dari jaringan teman-teman jika berjalan. Jadi kan pembelanjaan sebesar-besarnya, tapi jaringan teman-teman yang berjalan. Direct selling, yaitu pembelanjaan kita terbatas, dan travel marketing bonusnya bonus jaringan yang tidak terbatas. Di bonus nomor 1, personal sales bonus, selain kita mendapatkan bonus dari pembelanjaan kita langsung, tapi juga ada tambahan bonus, yaitu personal sales bonus selisih. Dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan personal sales bonus selisih jika pembelanjaan member kita langsung dan presentasinya dibawah 5 cabangnya. Oke, misalkan saya berbelanja sebesar 20% dari 180 PV. Oke, di sini. Dan saya mempunyai member yang berbelanja di 10% atau sebesar 15 PV. Hitungannya 20% dikurang 10% dikali jumlah PV membernya ya, 15 PV dikali 10, berapakah hasilnya? Berapa hasilnya? 10% dikali 15 PV dikali 10.000 dikali 10.000, hasilnya adalah 15.000. Dan berapa jumlah PSB saya? Jumlah PSB pribadi saya ditambah jumlah PSB selisih saya. Jadi 360.000 ditambah 15.000 rupiah, jumlahnya 375.000 rupiah. Itu jika teman-teman mempunyai satu member. Bagaimana kalau misalnya teman-teman punya banyak member yang jumlah presentasinya lebih rendah dibanding kita? Tinggal dikali